Sejumlah kawasan perumahan dan perkantoran yang berada di Kecamatan Teluk Ambon mengalami pemadaman listrik akibat dampak dari tumbangnya pohon mangga di Hatiwe Besar. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik berkepanjangan di wilayah tersebut, pihak PLN wilayah Maluku melakukan perbaikan jaringan kabel yang terputus serta memotong dahan dan ranting pohon yang mengganggu jaringan listrik. Tujuannya agar merecovery jaringan yang terganggu. Pihak Humas PLN wilayah Maluku yang dikonfirmasi via telepon seluler menjelaskan PLN akan berupaya mempercepat perbaikan jaringan listrik yang terputus, namun semuanya bergantung pada kondisi cuaca saat ini. Jika kondisi cuaca memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, maka PLN akan segera melakukan perbaikan guna pemulihan jaringan di wilayah tersebut. Sarles Bolaman, Bambang Yudaswara melaporkan.